Seorang pemandu terpaksa menanggung kerugian apabila kereta miliknya dirempuh oleh sebuah motosikal. Kejadian berlaku apabila penunggang motosikal tersebut secara tiba-tiba membuat pusingan Yu dan melawan arus dalam usahanya untuk melarikan diri daripada sekatan jalan raya. Menerusi video yang dikongsikan, jelas kelihatan motosikal tersebut pada awalnya ditunggang dengan laju. Sebaik sahaja tiba di kawasan Selekoh, penunggang tersebut ternampak seorang anggota polis trafik yang sedang berdiri di tepi jalan. Mengesyaki di hadapannya ada roadblock, penunggang ini segera membuat pusingan U dan mula melawan arus kenderaan. Namun usahanya hanya sia-sia apabila beliau akhirnya ditahan oleh pihak polis selepas gagal mengawal motosikal dan merempuh sebuah kereta.